Kula nu gadah wiridan dulu yang kata yang dijajahi. Bodine ndo roh aku potongan melarat bubi dijajahi ikut sampean nak maca iki rezeki ne jembar. Wiridan apa berarti kayak wiridan Sayyidu Allahu wa bihi ayat itu. Sekarang santri ya terkenal ayat itu. Kalau aku diajal maca pisan niku ora tau mandi. Maksudnya maca pisan pertama gue protes. Wah kiai ini ngawur tenan ini ijazah awur-awuran ini di urusan rezeki nah cara ini urusan tauhid itu ada satu ayat di antara ayat 7 yang sering dijazah nabara kiai ini itu tengah ayat sahidawo annahu la ilaha illahuwa wal malaikatu wa ulul ilmi di sahidah nyekseni sopa Allah annahu la ilaha illahuwa Allah sendiri bersaksi bahwa annahu la ilaha illahuwa terus-terusannya ayat wal malaikatu begitu juga para malaikat terus wa ulul ini dan orang-orang yang berilmu ko imam bilqis semua bersaksi dengan adil dengan kebenaran niku nak sampean wis pada makam kasep isek niku mun mboten saged gak ikut bersaksi setara dengan malaikat bahkan mungkin kita lebih tinggi ketimbang malaikat karena itu tadi kita merasa betul keberhadiran Allah itu begitu dekat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jika mereka pada waktu isek ya bisa saja spontan muni anal hak subhani subhani ma fi jaydi lawan. Mungkin sekali asal isek lho ora gawe-gawe lho. Nah, makanya terus ada ya itu tadi kayak di IAIN di mana-mana ada tarian Jalaluddin Rumi macam-macam. Oh, itu mitos-mitosnya juga gitu. Tangan kanannya menengadah ke langit, sing tangan kiri ini madep ning bumi menyebar rahmat. Tapi boten nambora, pokoke walhasil Jalaluddin Rumi itu seorang sufi besar. Beliau itu dulu pakar fikih, pakar fikih. Beliau itu orang Afghanistan dari Rum itu sani dari Baleh-Baleh itu cara sani Afghanistan. Dia itu mufti, ya. Mufti fikih, ya, bapak-bapak ini halal haram nanti saya halal haram nanti saya fikih ya, hobi. Suatu saat ditakoi kalian muridnya, Samsi Tibris, ditakoi. Ya guru, hebat mana Nabi Muhammad sama Abu Yazid al-Bustami? Hebat mana Nabi Muhammad dengan Abu Yazid? Menurut aku aneh kan? Ya hebat Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad selalu bilang subhanallah? Kalau Abu Yazid kok sudah sempat diserahkan. Jadi tataan telepon nanti ini cerita ilmu kelas berat ini cerita. Nah, kira-kira sempat moco atau buku-buku ngono bingung rada dulu. Kalau saya mau, saya mau tahu ilmu nanti mereka. Kalau mau jadi bapak pangeran, betul betul nanti bapak pangeran Gusti. Kalau sebagai wedat, sebagai tiang tinggi nanti terdiri ngalim. Kalau saya mau, saya tahu ilmu lah. Terus janji kalau bapak pangeran. Nanti sama rasa mikirnya ngani kula dame ngomong jadi kula oleh pengeran ini ngomong kontrak kula oleh pengeran maka ini biasa maupun buatan nanti ngomong aku ya sih tapi ini Sinten bingung akhirnya Sinten ini oh Jalaluddin Arumi bingung iya kok aneh akhirnya dia berpetualangan sufi isak mencari Tuhan. Tapi orang ketika mencari Tuhan, tentu dia tidak akan menemukan siapa-apa selain Tuhan. Bahkan dirinya sendiri dia juga nggak tahu. Akhirnya itu tadi dia mungkin spontan juga akan bilang analhak. Subhanallah. Ya nggak cerita neng Siti Miswardi. Mana Siti Jenar? Nggak ada Siti Jenar. Yang ada Allah. Dipanggil mana? Kamu dipanggil wali semua. Nggak ada Siti Jenar yang ada Allah. Tapi dalam semua sejarah ilmu fikih yang kasus begitu dihukum pancung. Kayak kasusnya Husain Al-Hallaj dulu juga dihukum pancung. Terus Siti Jenar juga dihukum pancung. Nah, terus mitosnya macam-macam. Yang percaya Siti Jenar sepanjang itu ilmu hakikat. Sehingga hukum pancungnya Wali Songo itu menunjukkan salah. Wong ilmu hakikat kok diulangnya wong awam. Salah asuh tak. Jadi urusan salah benar, tapi urusan salah letak. Kaya tak cilik diwari renang dan semacam-macam semua gawe analogi dewi-dewi ya kias macam-macam mana singgarani sepanjang sesat tenan itu yang diikuti Wahabi sampai sekarang Wahabi merujuk Ibnu Taimiyah nganggup yang begitu-begitu napa sesat betul lah repotnya mazhab Wahabi itu telah menempatkan Ibnu Taimiyah secara permanen menjadi Syekhul Islam
Ini dia repot. Ibnu Taimiyah anti puati akhirnya. Fatwa Ibnu Taimiyah berolah ke sebelah sisi mati-matian nyerang yang begitu-begitu. Nah, ini jari ini ulama-ulama, Ibnu Taimiyah ulama paling sial. Dia ini wong ngalim, tapi tidak tahu dia murid ngalim, tidak tahu wong soleh senang dia ini. Ini Ibnu Taimiyah jelalah. Dia tidak terus disertasinya Cak Nur jadi dokter yang nulis tentang sini. Ibnu Taimiyah. Jelalah orang-orang yang cara berpikir modern. Saya tidak mengatakan sesat, orang-orang cara berpikir modern. Semua Ibnu Taimiyah rata-rata Wahabi, tiang-tiang intelek yang bebas. Ya mungkin mereka soleh, saya yakin banyak yang masih soleh itu banyak sekali. Saya sendiri khusnudon, saya secara pribadi khusnudon sama orang-orang itu saya khusnudon. Tapi banyak ulama yang berpendapat Ibnu Taimiyah itu tidak punya penggemar orang-orang soleh yang isek, yang mencintai Tuhan. Karena Ibnu Taimiyah tidak nerima, konsep-konsep itu tidak nerima. Karena sampai yang tanggal, nah jenis piambak sebudikus itu tadi. Ketika orang pada level munajat dengan Allah, itu tidak ada kejanggalan sama sekali bahwa kita bisa wujud yawma ibn nadiroh ila rukyana. Kita pasti melihat Tuhan. Loh, bahwa itu tadi, bolak-balik manusia bentuknya kan itu. Jadi Imam Ghazali bolak-balik manusia akhirnya bentuk meneh. Bentuk meneh karena itu tadi, orang tahu fana. Dia orang tahu rata-rata fana, makam fana. Misalnya ngerti, nak dulu Allah lu terus dia ya, Allah lu guning kursi tak dulu meripat gua macam ngalor atau macam itu. Lu gak percaya meripat, padahal meripat ya mari hijab. Wong meripat itu bodohanane gampang. Misalnya sampean roh barang, saya ini ditutupi orang roh. Orang barang bergobarat, barang ngatuh ya orang roh. Betapa mata itu mudah menipu. Nanti dari Imam Ghazali, yang bisa menjadikan orang melihat itu tidak mata, tapi khalqu, penciptaan. Makanya Quran ngendikan ala ya'lamu man khalaqa. Ana ta ora ngerti sapa man wong khalaqa kang mencipta sapa man. Justru nek ora nganggo mripat ora ya roh. Jadi sampean ngerti barang ini hijau, nek ditutupi ora roh. Utawa dibuak jauh ya tidak. Nah, tapi coba kalau karena sampean yang membuat. Misalnya sampean jadi kuli bangunan, tahu ngecat rumah di Kalimantan, di Sumatera, rupanya kuning, jendela ini hijau, nanti di Indonesia aja roh. Nah, jatuh itu hijau sampai kuning. Muka gue singgawe kan, gampang. Lepas roh lah, gue singgawe. Yang dia agak gampang kok. Duitmu tadi dua kok, misal kuatur, misal wet, misal tanah. Nah, meripatan mana cara roh. Tapi gue singgawe, yang menciptakan itu kan jero lah, itu nanti saya kira roh. Tak apa yang mana ikut, itu tenggawe. Bagi bentuk roh yang terserah pangeran tu, bentukmu dulu bilang roh lagi meripat, lah ikut semari perkara. Senjamin nak roh kerana meripatin, sinten. Masalah roh pangeran tu kan kulir roh min amir roh dia wa ma'ud itu min ilmi ilah. Kalilah itu sudah masalah roh, masalah-masalah rohani, masalah-masalah maknawi. Mulanya sendikannya ulama-ulama itu Al-Quran itu pakai ilmu kelas tinggi. Makanya istilahnya manusia itu diciptakan itu ketika menyentuh fisik, jisim. Makanya fakholakna nutfata ala kotan fakholakna ala kotamut kotan. Ketika dari segumpal darah, segumpal daging itu istilah pengeran fakholakna, saya ciptakan. Tapi ketika menyangkut roh, itu istilah pengeran wana faktu fihi mir ruhi. Ini bedanya waduh. Ini berapa kali ini? Ketika menyangkut jasad profan, jasad fisik, itu Allah istilahnya nama fakolak nak fakal ala kotan, fakolak nak ala kotamut kotan. Tapi ketika non fisik roh, istilah pengiran suci wana faktu fihi meruhi. Dan ketika manusia tak tiup songkor rohku, sing roh songkor, nah, silusan apa? Berarti manusia itu punya tingkat rohaninya yang nanti akan mudah sekali bertemu Tuhan. Mergo istilah pangeran wana faktu fihi. Lah, kita sekarang ini kita ngamati ru'yatu wong ada teori jisin ora sambung. Masalah roh, gua teori iki masalah apa? Jisin. Nyuratum, iwak tunggale wong-wong kasapa cerita wong sedurunge digawe 2000 tahun niku ning alam dar. Ning alam dar wong wis dibeat alat tu dirob
rugikum. Bu amati buat dunia kasat mata, mentek bilang siram kok Nasiruddin Koja. Pirah menceritanya Nasiruddin Koja. Dia ini udah dihakim. Ana wong tersangka nyokot kuping. Bareng dia ini udah dihakim. Ini ku mana? Ini cerita adegan, tapi benar-benar cerita kuyuna. Sing nyokot kulon ini ku rohin. Yohin ke nyokot, wotan maling dicokot piyamba. Wes akhirnya yo wes sidang ditunda mergo ora ana saksi. Saksi. Warung seminggu buka sidang nasi ning kok jauh dadi benjol kabeh. Padahal dek nek iki. Ditakoki, Pak Hakim, lha kok benjol kabeh? Wis seminggu tak jajal nyokot kupingku dhewe ra iso. Nanti golang golek dadi benjol. Benjol kabeh. Kok jajal ana wong iso nyokot kuping dhewe. Dijual dhewe ning kamar nanti babak belur tetep ra iso nopo. Sama, sampean jajal mentokno Allah lewat teori-teori sing kita masih penuh hijab itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tapi nak sampean usah ono hijab, itu mudah sekali. Tidak usah pakai bantuan ulama, bisa. Mudah sekali. Ini yang disebut dengan imriti fa'usribat makna domirisani. Fa'usribat bilhanidin alhan. Ketika orang pada level fa'u, pada level fa'kron, mabuk Tuhan. Itu hatinya sudah fa'u ribat, makna domiris, sani. Hatinya itu adanya domir fa'an. Ini kalau bolak-balik nerang, muni la ilaha illallah ora iso. Mereka kakean. Orang-orang pangeran kang wajib disembah itu mawjud illallah. Berarti kan ada hubungan rawono barang itu sesuai. Kan artinya ada perbandingan, itu sudah ada begitu. Mok fa'us ribat makna domir sa'ani. Sing ono mok domir sa'an tak gini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang ada itu hanya hunya saja. Ini kalau balik-balik cerita, makanya torekoh dulu-dulu. Sing pun isek, nak wirdan mok hu. Ini ku mati li hu domir sa'an teng fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini sing disebut fa'us ribat makna domir sa'an. Terus fa'u ribat bilhani di alhani. Alhan artinya nagomatul autar, tarian gitar. Makanya tidak ada dalam teori ilmu isak, musik haram itu tidak pernah ada. Kayak Jalaluddin Arumi pakai musik. Sekarang saja ada ulama terkenal di mana pakai organ. Ya. Dalam teori isak itu tidak ada musik diharamkan. Tapi ya tidak pernah halal dengan sendirinya. Orang saat isak itu akan menari. Orang kok nari diciptakan koreografi dan wartawan. Dengan sendiri ini, ngomong itu nak isek mesti nari. Ya kalau aku ingin lain-lain orang-orang yang ngomongnya gede-gede dia. Kue tambah asik gede-gede kita tambah bang. Ganda. Loh iya nih. Ya tapi gini ke wow, nak kue mau gede-gede tok. Wong kurungu musik rock yang gede. Nah itu terus disaingi yang pasak nih. Nak gede-gede ke merasuk pengiran itu disaingi wong sing ngurungu musik nih. Ntar ya gede-gede. Tapi artinya apa? Semua bentuk tarian dalam ilmu sufi, ilmu isek, itu tarian yang murni lahir krono fa'uribat bilhani dawud bilhani. Satu tarian yang krono isek, krono wis menyatu be Allah. Dan sama saya tangklet. Ya kalau sudah menyatu dengan Allah, ya itu namanya idrok. Waktu dirikul afsar, wawah dirikul. Ya sudah itu sudah terjadi idrak, terjadi ila rabbiyah nadhirah, ya sudah, dia sudah melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan. Lah sudah menyaksikan Tuhan itu yang disebut Sayyidawa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Faham ya? Makanya dengan ngaji ini, dengan penjelasan ini, jangan ada polemik lagi, jangan pernah ada polemik membicarakan Tuhan dengan teori-teori yang masih pakai hijab. Ya Allah terang, ketika Allah cerita jisim, jasad iku istilahnya pengira seperti Fakolakna ala kota mudhutan Fakolakna mongkong gawe sopo ingsun ala kota ing segumpal darah mudhutan ing segumpal daging. Iki Fakolakna. Tapi kalau terkait roh, istilahnya pengiran warafah nufihi meruhi. Manusia itu tak tiup minruhi. Ya sudah. Roh itu kan sesuatu sing wae salur ataan roh, wali roh me amrin apa? Ya sudah.
Kalau sudah roh itu min amir rabbi, urusannya pangeran. Lah dari Imam Ghazali bukti bahwa teori orang sufi itu menembus ilmu hakikat. Ya, istilah pangeran juga begitu. Ala lahul khalqu wal amru. Ala ili ngolawi tetap kedua Allah al khalqu uti penciptaan. Wal amru lan amr. Lah amr ini yang tidak khalqu. Jadi ku kulir ruhu min amri. Lah amr ini pula yang dikerfaan Allah yang dawe innama amruhu idha aroda syai'an ayyakura lahu. Itu tidak nama kholkuhu, jadi kita juga mengharukan dengan suga, walaupun suga raiso, tetap beres-beres. Karena urusan suga, urusan fisik, itu kholku. Nah kholku ada tahapan? Tahapan. Yang tidak ada tahapannya adalah amr. Nah amr itu bisa nama amruhu, tidak roda sehat, ayah kurelah rukut. Nah amr itu semudah rubah. Saya juga bisa nuangis di pengiran, sesuai bisa wedan sampai rondo, sampai perawan. Sesuai nangis menahidkan pengiran meneh. Mane kon dumo ya mukallibal kulo kabeh kalbi ala dina umat kiai ini nangisi pangeran umat ediane nangisi rondo iku wong wis biasa to wong ngoten umat warase wah duwe santri ro alhamdulillah kena go mulang umat kedonyane santri bingung tok ora urun ngelawu wong pas umat islam ini nulung alhamdulillah to nulung wong tapi pas umat setan iki problem tok wong wong. Artinya itu amr yang mudah rupa setiap itu harus berdoa itu ya mukallibal qulub sabit qalbi ala karena itu urusan amr ya, jadi ini eleng-eleng jadi beda sekali istilah Quran itu konsisten jadi ada ala lahul khalqu wal amru lah yang amru ini yang urusan roh kulir ruhu min amri roh tidak ada di Quran kulir ruhu min khalqi tidak ada istilah kulir ruhu min khalqi apa? Rabbi yang ada kulir ruhu min amri itu bedanya sekali. Mulai dari Imam Ghazali ini sekelumit dari saya bicara ilmu hakikat dalam kitab ini. Seterusnya orang akan merasakan asrarul ilmi, rahasia-rahasia ilmu menurut kadar munajat masing-masing. Tambah munajat tempat ya terus sahabat jadah Abu Yazid Abu Stoming lalu bagian titik Kalijogo fatwa dipancung. Lagi dipancung wadi dari dadap wadi mati. Saya paham ada gelan meneh. Berarti agam sebuah wadi nama mati. Itu kali-kali ya minitin ini. Baru ketemu Jibril di vonis penjara pingsan. Wah seramu, wah keren. Oh wani ketemu Jibril sama sop jasa wadi. Cora aku ya tambah kendel. Jadi minitan keren. Keren. Ngaku nabi dicabut barang itu. Aku nabi ya tau. Thank you.